selamat sore. Anda menyaksikan berbagai informasi terkait pemilu 2024 dalam Pilihan Indonesia bersama saya, Elvira Karunisa. Puluhan TPS di Provinsi Kepulauan Riau terendam banjir rob. Program Pilihan Indonesia akan kembali usai jeda, tetap bersama kami. Komisi Pemilihan Umum Pusat dan Daerah memusnahkan belasan ribu surat suara yang dinyatakan rusak. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi